Halo sobat, bertemu kembali di channel Wahyu Setiawan 27. Oke, kali ini saya akan ngecat ulang atau menambal ini motor Kawasaki. Pertama, amplas dengan amplas grade 500 ya. Oke, setelah kering kita semprot dengan epoksi dari Samurai Paint H210 nomor serinya. Semprot bagian yang ujung saja hingga rata. Setelah itu biarkan sampai kering, bro. Nah, kalau sudah kering, disemprot pakai 102 putih. Semprot bagian yang tadi di epoksi. Oke, setelah itu biarkan sampai kering. Kalau sudah kering, baru naik ke K417 green. Semprot pada bagian yang warna putih tadi. Oke, setelah itu biarkan sampai kering. Nah, ini hasilnya sama dengan standarnya, sama dengan orinya Kawasaki. Yap, setelah kering semprot dengan clear K1K dari Samurai Paint hingga merata seluruhnya. Kalau tadi kan yang disemprot hijau cuman ujungnya aja, kali ini clearnya full semuanya biar hasilnya maksimal, karena kan tadi yang pertama kusam, jadi ini biar mengkilat kembali.
Ya, ginilah hasilnya bro. Kembali baru lagi, mengkilat seperti baru. Terima kasih. Sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Bye bye.